Kalau kita lagi galau tentang satu masalah, misalnya masalah jodoh, firman Allah surat An-Nur ayat 32. Ini ayat jomblo banget nih. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, baik yang merdeka ataupun orang-orang yang budak. Kalau mereka fukara, fakir, gak punya apa-apa, Allah yang akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Datang ke rumah calon mertua, capture nih ayatnya. Begitu ditanya kerjaannya apa, tunjukin nih ayat. Oh iya, kerja di mana? Masih kuliah atau udah kerja? Udah selesai kuliah, Pak. Kerjanya? Pak, ini. Kalau mereka fakir, Allah yang akan mengayakan mereka. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui, Pak. Terus gimana anak saya? Kasih makan apa? Allah yang kasih makan, bukan saya. Anak bapak dan saya, bapak semua kita nih, pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Pemberi rezekinya Allah. Dan ini ayat modal saya banget untuk nembak si dia.